Assalamualaikum, welcome back to Kotima Channel. Yeay, Kotima Channel berbagi resep kali ini memasak bihun goreng. Ala Kotima Channel, bahannya ada bihun teman-temannya sudah direbus ya. Terus ada, aduh, bihunnya sudah direbus. Terus ada telur yang digoreng orak-arik, cabai merah kecil, cabai rawit tuh, bawang merah, bawang putih, sama penyedapnya ada garam desaku, ladaku, penyedap rasa. Terus ada kecap. Langsung saja caranya memasak bihun goreng ala Kotima Channel. Banyakkan minyak deh, kurangi minyaknya teman-teman. Bihunnya kelamaan tadinya pusing, agak ngumpal. Agak gumpal ini gimana? Gumpal. Masukkan bumbunya teman-teman. Ini tangan saya bersih ya. Diaduk-aduk lagi. Jangan lupa di subscribe ya untuk Mas channelnya. Jangan lupa di subscribe dulu kalau di my channel. Jangan lupa sambil diinjek ya. Wah, bihun goreng ala aku di my channel jadi teman-teman, sudah siap dimakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.